Pemirsa, untuk saat ini informasi terbaru yang kami dapatkan dari kepolisian belum ada ya, dan artinya kami masih menunggu informasi resmi yang disampaikan oleh pihak kepolisian nantinya, dan rencananya akan ada konferensi pers atau rilis resmi yang nanti akan disampaikan oleh kepolisian, khususnya Polres Metro Jakarta Barat, terkait bagaimana kronologi penangkapan musisi atau penyanyi Virgon yang merupakan mantan vokalis grup band Last Child yang ditangkap pada hari Kamis lalu, tanggal 20 Juni 2024. Namun saat ini kami masih menunggu informasi lanjutan bagaimana nantinya yang akan disampaikan oleh pihak kepolisian. Tadi sekitar pukul 1 malam dini hari, pihak keluarga dari Virgon, yakni ibunya Eva Manurung dan juga kakaknya Feby Carol, sempat datang ke Polres Metro Jakarta Barat, dan mereka mengaku ingin mengecek kondisi Virgon di dalam Polres Metro Jakarta Barat dan juga ingin menyemangati begitu ya. Dan mereka mengaku belum sempat bertemu langsung, namun hanya lewat panggilan video saja untuk mengobrol bersama Virgon. Dan pemirsa, berikut pernyataan dari keluarga Virgon saat saat datang ke Polres Metro Jakarta Barat. Mami. Ya, Mami, gimana Mami? Gimana Mami? Mendengar berita ini Mami. Bentar ya. Nanti ya. Boleh sebentar Mami. Ya, boleh sebentar Mami. Saya belum tahu gimana ininya, belum ada beritanya. Ya, tapi tahu enggak Mami soal Bang Virgo mengonsumsi barang? Enggak tahu. Tanggapan sebentar aja Mami ya. Makanya shock kan, Mbak. Jadi ini masih pikirannya masih habis pingsan, habis gini ya, habis kasih kita waktu dulu, ya, kita ya, mau ya, ketemu ya. Belum tahu cerita aslinya apa. Benar. Pasti kita akan ngobrol nanti sama kawan-kawan media. Biarkan kita temuin dulu Virgon ya, dan lihat kondisinya. Untuk kawan-kawan wartawan disilahkan teman-teman ya, dulu ya. Nanti kita kabarin kok. Kesabarannya nanti pasti kita info. Bentar ya. Pikirannya udah enggak konsen sama sekali. Iya. Kita sih. Hah, tadi katanya mau dulu pulang. Udah balik, Bang. Udah balik. Udah nyampe Cis. Tadi katanya dia mau pulang ya. Udah nyampe Cis. Habis kan mau pulang. Kamu mau pulang? Sekali, enggak mau pulang. Belum bisa makan. Lagi ini di sini ini oke Mami boleh ya. Di sini Pak boleh geser Mami kelihatan juga tadi.
aja. Ini lagi kurang, ini lagi ada lagi anu, lagi ini Mas. Sorry. Yang ngomong di tengah yang ngomong. Gimana ya pikirannya masih mana-mana, masih hancur. Pak, gimana Kak tadi di atas Kak? Ini barusan mencoba untuk ketemu Virgon, udah bicara langsung, keadaannya baik-baik aja, kawan-kawan media semua. Dia sedang istirahat, jadi gak bisa ngomong panjang lebar. Cuma aku make sure aja kalau dia sudah makan, kalau dia bisa istirahat, dan tidak dalam tekanan. Terus, mungkin besok kita akan berkunjung lagi ke sini, jam makan siang. Jadi untuk saat ini gak ada omongan yang berat-berat dari keluarga, cuma menguatkan aja. Semoga baik-baik aja dan yang kuat dan keluarga selalu ada untuk kamu. Tapi, Mami kecewa gak sih maksudnya sudah datang sampai jam 2 subuh? Gak ada, kita gak ada. Gak ada. Memang prosedurnya seperti itu, kita korporatif aja, kita ikutin memang peraturannya. Yang penting kita udah dikasih waktu untuk ketemu, untuk bicara langsung sama adikku. Besok akan bertemu langsung lagi di jam makan siang. Tapi tadi ada pas di atas seperti apa sih Kak? Karena pasti sedih, dia cerita maafin aku. Kita cerita begini begitu, ada yang aku bisa spill, ada yang enggak ya. Aku enggak mau ngomong panjang lebar. Semoga kamu kuat dan jadiin ini pelajaran yang berharga ke depannya nanti lebih baik. Pokoknya ini terlihat terpukul enggak sih Kak? Pasti. Mami gimana Mami tadi katanya juga. Dinaikin aja. Pingsan, ya, pastilah sekarang shock lah. Ya. Nangis. Oh, masih nggak bisa diajak ngomong ya, Mas apa, media. Kak Feby untuk mengkonsumsi apa sih sebenarnya? Enggak, gini ya. Kami kan baru datang dan itu lagi proses BAP. Jadi memang ada prosedur. Jadi memang kita belum bisa tahu langsung karena ini lagi proses. Kita tidak mau mendahului penyidik dan itu biarkan nanti besok kuasa hukum yang berbicara dan penyidik yang berbicara apa itu yang tertangkap apa gitu. Jadi belum waktunya saya bicara karena lagi proses juga. Jadi besok ya sabar ya konfirmasi. Tapi dari keluarga kan memang belum tahu ya. Tapi gimana sih kondisinya sebelumnya, stres atau gimana? Ya ada banyak hal, intinya keadaannya lagi nggak baik lah. Mungkin ya kalian tahu lah kan baru ketok palu. Tapi sekarang overall dari semua Kak Feby bicara dan Mami masih nggak masih belum bisa bicara. Masih dalam proses pengembangan dan Virgon abang baik-baik aja. Oke, okay. Mami tadi melihat langsung Virgon. Sudah bisa ketemu langsung juga Mami. Rasanya video gimana? Call besok. Video tadi call. Video call gimana Mami? Yeah. Rasanya sekarang seperti apa sih Mami begitu sudah ketemu? Campur aduk ya. Namanya orang tua ya Mas? Iya. Apapun itu besar kecil atau bagaimana tetap aja namanya orang tua ya. Banyak kesalahan anak atau orang tua punya kesalahan namanya anak dengan orang tua, tetap aja yang namanya beban seperti ini siapa sih orang tua yang mau kan gitu. Itu aja sih saya di sini enggak belum bisa banyak ngomong, agak malahnya agak puyeng. Jangan dipaksa ya Mas. Terpukul Mami begitu kaget ya, pokoknya pasti terpukul kaget kecewa semuanya campur aduk jadi satu. Responnya seperti apa sih tadi Mami kan? Tadi katanya juga mengetahui dari video teman media juga dari berita yang mereka. Ya kita kan taunya semua dari berita dan dari teman-teman. Jadi ya justru karena itu kita tahu beritanya ada di Polres Jakarta Barat, kita langsung gercep ke sini. Memastikan aja bahwa memang Virgon baik-baik aja, udah makan dan dalam keadaan sehat. Maksudnya enggak kenapa-napa gitu kan. Itu aja sih. Berarti ada rasa kecewa juga Mas Mami tidak bisa bertemu langsung, tidak enggak, bisa. Enggak ada rasa kecewa. Kan udah di atas kan. Besok kita ketemu. Besok ketemu sayang. Besok kita ketemu cuman tadi kan lagi istirahat. Jadi kan kasihan takutnya besok dia enggak seger gitu. Itu kan prosedur. Ya. Kita harus menghormati pemeriksaan. Betul. Tapi sebelumnya Bang Virgonya cerita nggak ada atau gimana? Nggak ada, nggak. Hari ini agendanya kita nggak ada cerita-cerita yang berat, karena nggak ada waktu juga untuk cerita-cerita. Intinya cuma menguatkan aja. Ya. Mungkin nanti ini besok udah nggak kuat. Ya. Mungkin nanti besok kita lanjut lagi jam 1, di jam 1 siang kawan-kawan media ya. Terakhir, Mami. Tadi ngomongin
apa aja, mungkin kuatinnya gimana juga mami. Nangis aja. Nangis aja. Nangis, namanya, kamu baik-baik aja. Ibu-ibu. Kamu yang sabar ya, yang kuat itu aja ya. Namanya ibu ya. Aku enggak pernah pelit berita sama kalian. Mungkin kondisinya lagi enggak enak ya, asam lambungnya, GERD-nya lagi naik. Lagi besok kita sambung lagi ya. Ya. Makasih semuanya. Makasih mas-mas media sudah nunggu lama ya. Sampai besok. Ya. Hati-hati ya. Makasih ya, makasih ya, ya sayang ya. Makasih ya, Mai. Mami yang kuat ya, Mami ya. Bang, thank you. Udah pamit dari kita. Dina, thank you ya, Lin. Ya, saya kan. Ya. Kita jumpa jam 1 ya, Bang. Saya nanti jam 10 dapat dari sana. Sama tim saya besok. Oke, sehat-sehat, Mami. Ya. Terima kasih ya, rekan-rekan wartawan. Terima kasih ya. Makan siang. Iya, jam 1 ya. Mungkin bisa.